Daku lagi mbak, nenek cebong ya. Nenek cebong, nenek lampir, nenek spiral, nenek sihir, apalagi nenek yang menolak tua sakarepmu ya. Emang gue pikirin. Dan juga seperti biasa yang penyakitan, sesak napas jantungan setiap step, hati berdebar-debar setiap kali melihat wajahku ini, minggir, jangan buang-buang kuota ya. Nah yaitu pagi ini tuh gosok-gosokin HP lo ya, daku tuh gosok-gosok HP lah, terus nemu curahan hati ya, curahan hati umat PGI lah. PGI tahu kagak PGI mak? PGI itu Persatuan Gereja Indonesia ya, Persatuan Gereja Indonesia gitu lo ya, bukan Persatuan Duoedan ya, bukan Persatuan Novel Baswedan ya. Lah ya itu PGI itu kemana? PGI ya, PGI kemana saat gereja-gereja diperkusi ya, saat kemana PGI sama saat umat-umatnya diperkusi ya, bersembunyi sunyi senyap ya. Iya. Kenapa saat gereja-gereja dibom itu, anak-anak ya korban bom itu kemana? PGI kemana? Batang hidungnya ya, batang hidungnya PGI kemana loh? PGI kemana saat 4 orang diposo, dipenggal kepalanya? PGI di mana? PGI kemana? Persatuan Gereja Indonesia di mana selama ini ya? Ngumpet ya, diam, takut, ngumpet kayak kura-kura dalam tempurung ya. Iya. Dengan alasan itu sudah tertulis di Alkitab. Wes pasrah. Dia membisu, takut ya. Terlalu sibuk mengurusi perpuluhan ya. Iya. Tahu kagak perpuluhan itu, Mak? Perpuluhan itu duit ya, duit. Sibuk ngurusin duit sumbangan-sumbangan itu loh. Lah ya itu, makan gaji buta. Iya, mereka hidup berjaya ya, karena sumbangan-sumbangan orang, sumbangan-sumbangan umat. Sama seperti, jangan dikira mayoritas doang yang punya kadrun, minoritas juga punya kadrun ya. Minoritas, kadrun minoritas itu sopan-sopan. Takut mereka ya, gak berani mangap ya, umatnya kagak berani mangap, berdosa. Sama lo ya, kadrun itu sama, biar mayoritas minoritas juga banyak kadrun. Nah itu di mana gitu lo, PGI itu di mana, di mana waktu poso, di 4 orang di poso itu dipenggal kepalanya, itu apa ada kunjungannya ke sana? Waktu gereja ditutup, PGI di mana? Hah? Cuma bilang takdir, sudah tercatat di Alkitab ya. Iya, kasihan PGI itu kayak kura-kura dalam tempurung ya. Iya, PGI itu ada apa-apa di mana-mana, lihat kejadian di mana-mana, ada PGI datang berdiri ya, stand up for their own people. Ada nothing ya. PGI sembunyi kayak kura-kura dalam tempurung, sibuk ngitungin perpuluhan ya, yang katanya hamba Tuhan, hamba perpuluhan ya. Shame on you PGI, sekarang sibuk ngurusin edan. Sudah dulu mak, tak ngocehnya mak. Wes, ntar mendidih lagi nih gula darahku. Ya sudah dulu mak ya, shame on you PGI ya. Persatuan Gereja Indonesia bikin malu.